Sallu ala Nabi Muhammad. Sallu ala Nabi Muhammad. Di kantong ini ada ni orang tangka, iku wong bakal cilaka. Di kantong banyak harta, tak guna kita wajah indah, tak guna hidup di rumah yang mewah, tak guna punya kendaraan yang megah jika kita tidak melaksanakan salat. Jumlahnya ada berapa rakaat? Ada 17 rakaat. Subhanahu wa ta'ala memerintahkan perintah sholat ini pertamanya berapa rakaat? 50. Tapi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang menerima wahyu keberatan. Merasa keberatan. Kenapa? Karena takut umatnya di akhir zaman nanti tidak bisa melaksanakan. Yang 17 rakaat aja banyak yang tidak dilaksanakan. 17 rakaat saja banyak yang tidak dilaksanakan, apalagi 50 rakaat. Perintahnya datang langsung dari Allah kepada Nabi Muhammad dalam peristiwa apa? Isra dan Mi'raj. Di suatu malam di bulan Rajab, Allah memanggil Nabi Muhammad. Siapa yang dipanggil? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Siapa yang memanggil? Allah langsung memanggil Nabi Muhammad untuk menerima wahyu. Ya. Untuk menerima wahyu salat sehari semalam 17 rakaat dari Masjidil Haram ke Masjidil Allah. Untuk menerima apa Nabi Muhammad dipanggil oleh Allah? Perintah salat yang berjumlah berapa? 17 rakaat. Berapa rakaat semuanya? 17 rakaat. Berapa jumlahnya? Berapa jumlahnya?
menerima wahyu salat sebanyak 17 rakaat. Kita ulangi lagi. Kelas 4A mana? Angkat tangannya. Yang kemarin sudah kita belajar nyanyi sama-sama di kelas. Keluarkan suaranya, yuk. Di suatu malam di bulan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dari dunia menuju langsung dalam waktu malam, semalam langsung ke puncak langitnya Allah yang disebut adalah Sidratul Muntaha untuk menerima wahyu, yaitu wahyu salat. Masya Allah, yang awalnya 50 rakaat menjadi 17. Kemudian kita menyepelekan itu. Subuh ke siangan, tidurnya kemalaman, Bu. Kenapa? Main HP terus, main game terus. Ya, ya tidak. Betul apa betul? Sampai ketidurannya pun HP diecesin. Duhur kerepotan, lupa karena banyak main. Masih jam rolas, setengah satu, masih setengah satu, jam satu, masih jam satu, jam dua, masih jam dua, akhirnya terlewat. Ya, ingat, jangan sampai sholat kita yang bisa kita lakukan dengan berdiri malah nanti kita disolatkan. Apa menunggu disolatkan dulu? Kalau disolatkan berarti kita sudah inna lillahi wa inna ilaihi alias mati. Ya. Sedangkan amal yang akan diperiksa yang pertama adalah sholat. Adalah sholat. Masih malas sholatnya? Masih malas sholatnya? Siapa yang tadi pagi sholat subuh? Aduh, Masya Allah, tidak ada setengahnya ini. Ya, tidak ada setengahnya ini. Ayo, katanya cinta Islam, katanya takut neraka, katanya pengen masuk surga, sholat ogah. Gimana? Sallallahu ala Nabi Muhammad. Sholatullah, salamullah, ala taha rasulillah. Sholatullah, salamullah, ala yasin habibillah. Suaranya tawasal nabi bismillah, wabil hadir rasulillah, wabil mujahid.